Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini channel saya akan memberikan info-info yang unik dan menarik. Dan pada kesempatan kali ini channel saya akan memberikan info yang unik tentang 5 fakta unik tentang negara Qatar, guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian untuk klik dulu tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya, guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Number 1. 1. Penduduk wanitanya sangat sedikit. Dari 2,5 juta penduduk di Qatar, jumlah wanita tidak sampai 1/3 dari jumlah total warganya loh, yakni hanya 700 ribu orang. Karena prospek pekerjaan di negara ini sangat baik, banyak imigran yang berdatangan ke Qatar, terutama dari India dan Nepal. Mayoritas imigran adalah pria yang memang dikhususkan untuk membangun gedung dan fasilitas sebelum Piala Dunia tahun 2022 mendatang. Number 2. Memiliki banyak tanah strategis di London. Dalam 10 tahun terakhir, Qatar menyibukkan dirinya dengan membeli tanah dan properti di London, Inggris. Menurut materi keuangan Qatar, Al-Sharif Al-Ahmadi, total investasi penduduk Qatar di London mencapai kisaran antara 500 miliar hingga 600 miliar loh. Jumlah tersebut dapat ditambahkan sekitar 70 miliar yang kabarnya akan dikeluarkan untuk berinvestasi selama 3-5 tahun ke depan. Number 3. Penghargaan tinggi kepada seni. Walaupun sering dikaitkan sebagai negara konservatif, Qatar ternyata sangat menghargai seni. Seniman kontroversial Damien Hirst bahkan disponsori oleh Qatar. Ketika ia mengadakan pameran di Timur Tengah, negara ini juga memiliki museum karya seni Islam terlengkap dengan memamerkan koleksi dari 3 benua yang berusia hampir 1400 tahun loh. Number 4. 4. Boneka teddy bear raksasa. Negara yang dikenal dengan industri minyak dan gas ini ternyata memiliki boneka teddy bear raksasa setinggi 7 meter. Boneka tersebut dipamerkan di Bandara Internasional Dona Hamad dengan maksud untuk mengobati rasa kangen para turisnya dengan masa kecilnya atau kampung halamannya masing-masing, guys. Number 5. 5. Negara dengan PDB terbesar. Qatar merupakan salah satu negara dengan pendapatan domestik bruto atau PDB terbesar di dunia, yakni sebanyak 100.500 pound sterling per tahun atau setara dengan 1,5 miliar. Nah, jadi emang sudah ditetapkan ya guys kalau Qatar tuh menjadi negara terkaya, bukan hanya negara termaju, tapi Qatar juga ditetapkan sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB terbesar, guys. Nah, oke, jadi itu saja pembahasan atau 5 fakta unik dari Qatar. Gimana nih guys, ada nggak yang minat untuk mungkin pindah ke Qatar atau misalnya ingin yang bekerja di Qatar dan ingin menetap di sana? Atau mungkin ada yang mau tambahin nih yang udah pernah ke Qatar, melihat fakta-fakta unik di Qatar lainnya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, share video ini juga, dan jangan lupa subscribe channel saya agar saya terus membangun channel saya dan memberikan info-info yang unik seperti ini, guys. Oke, jadi mungkin itu saja video terbaru dari channel saya. Thanks for watching my video. See you next time. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.